kirain makanya nih engine baru jadi kan ini. Iya. Oh, sekali. Eh? Sekali dipakai di Mac. Oh, kok tadi udah final. Putaran terakhir. Oh iya. Mobilnya Om Samsir almarhum dan ini baru dipakai di Max kali ya. Ini baru jadi kemarin ada di majalah Jeep kalau enggak salah. Ya? Majalah Jeep TV. Di Max di stiker kuning Om. Oh, di stiker kuning kemarin. Yeah. Oh. Wah. Nah, ini Om Mario mantunya Om Samsir. Main di Holden juga kita. Ketemunya di sini. Ketemunya di sini. Kenapa jadi pindah agama begini dia? Tuntutan mertua. Oh iya 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 benar. Mau nggak mau Holden tapi masih ada. Wah hebat ya Holdennya masih ada. Impen ini dia. Harta karun. Gile. Harga Holden sekarang najis gara-gara dia nih. Gak kebeli. Teman-teman lama. Review dong Om. Oh, ayo, temenin. Ya kita mau review sedikit mobil Om Samsir. Ini kelas tahun berapa Om? Kelasnya tahun 87. Mesinnya pakai apa sekarang? Mesinnya pakai Dutro. Dutro ya? Iya. Wah, favoritnya beliau tuh. Modernnya Modernnya OBX. Wah, terus apa lagi Om? Sasisnya BX. Iya. Oh jadi? Ya, body swap. Aja. Pelok, petlok. Petlok, petlok. Soknya Ome BP51, pernya enggak tahu pernya apa? Pernya aku enggak tahu. Itu bikinannya sendiri kan? Iya. Om Agus pasti bikin. Om Agus yang bikin. Konon sih katanya ini ready to towing pakai helikopter. Oh gitu. Bisa diangkat. Emang dia kalau bikin mobil emang disiapin segala macam. Dalamnya apa ya? Nah, siap lu gak? Sorry. Ini ada tangkinya kiri kanan. Tangki kiri kanan. Jadi berapa liter? Totalnya 120. 120. Yang kiri sebenarnya cuma buat spare aja kalau kata almarhum. Oh gitu. Jadi tangki aktifnya tuh yang sebelah kanan. Oke. Okay. Oh radionya dua. Ada tiga kalau radio. Tiga. Satu lagi nempel di belakang. Wah, coba intip. Radionya itu ada inverter. Ada inverter 6000 watt. Ya gede banget tuh nih radionya satu lagi. Ada 1, 2, 3. Remote wheels dan lain-lain. Wah, sampai ada stepless. Ini stepless sih. Untuk ini. Untuk apa? Kalau kerja-kerja, vinil apa, terpal. Bener juga. Iya. Plastikin lu. Gokil. Wah, spare part ada. Sampai kabel antena cadangan ada. Gokil. Terot ada di sini. Dashboardnya udah pasti kusut deh tuh lihat itu. Wah, semuanya ada. Dashboardnya orinya si G-Class. Oh. Tapi instrumennya udah di custom semua. Oh, udah custom semua. Iya. Mario, enaknya dibuka kali ya? Oh, Leo. Keadaannya keadaan VX, the floating, asal rodanya udah pakai nitro nih. Gokil, nitro kalau ini ya nitro. Tuh, dashboardnya ada cutoff-nya semua. Ini buat akinya pakai 3. Oh, aki 3. Oh, ini buat itu ya, switch lampu ya, komplit ya. Wah, semua relay-nya, ini ada switch-switch-nya. Ini sikring, tinggal polok putus, tinggal dipencet. Iya. Speaker radio ini buat GPS nih biasanya. Betul. Nih GPS-nya ini Om nih. Holdernya. Ada toggle wheels, ada switch-switch lain. Wah. Rapi locker Om. Oh, locker ya di locker situ. Locker ya? Yang winch-nya yang di sebelah kanan setir. Oh, gitu. Iya. Komplit banget. Topnya lengkap. Bikin mobil kayak begini nih nyonteknya. Nonton aja di majalah Jeep ya detailnya kalau enggak salah ada nih. Makanya boleh nih tuh. Boleh. Kalau belakang banget, gua nggak mau kunci gemboknya. Oh, nggak apa-apa. Wah, biasanya ada, komplit. Ini apa ya? Sudut departure angle apa approach angle? Departure ya. Pas banget. Jadi kalau cerukan dia nggak nyangkut. Keren banget.
Wah, kulkas. Dia bawa kulkas dia, selalu karena dia sering makan enak nih. Kulkas. Oh gitu ya? Wah, suka bawa es krim. Nah, ini udah ngobrolan angkatan lo nih. Tadi, zaman gua nagrak dari kusur. Ini lengkap banget nih, kelasnya. Udah siap tempur. Awal ya, locker depan belakang. Speedometernya GPS. Oh iya GPS aja, jadi langsung nggak terpengaruh sama rasio. Iya. Kita ganti ban atau apa. Iya. Pokoknya di Google Map speednya berapa sama. Iya. Tapi kalau di hutan nggak ada sinyal. Iya, itu dia. Itu yang susah. Wah, oke. Okay. Wah, thank you Om reviewnya ini. Boleh. Thank you ya. Saya mobilnya dirawat aja deh. Jangan dijual. Mobil aja. Jadi kita sambung lagi dengan video lain. Ha 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 ha.